tengah buat apa tu? Hello Ayah. Ayah nak makan ke? Dah, Ayah makan dah. Masa lagi sekolah? Belum. Doktor, ada emergency dekat awak T02. Haa, adik-adik. Haa, kejap je Ayah ada kerja. Ayah saya seorang doktor. Semenjak pandemik COVID-19 makin merebak, ayah selalu sangat tak balik rumah. Kadang-kadang sampai satu bulan ayah tak ada. Selalunya, tiap pagi ayah hantar adik ke sekolah sebelum ayah pergi kerja. Ayah selalu pesan, belajar elok, jangan nakal-nakal, dengar cakap cikgu. Tapi, adik bangga dengan ayah. Walaupun ayah selalu tak ada kat rumah, ayah banyak bantu orang. Ayah banyak tolong orang sakit, selamatkan nyawa orang. Ayah jadi hero untuk negara. Ayah pesan, nanti dah besar, ayah nak adik jadi hero juga. Macam hero-hero negara sekarang. Bomba ke? Bomba banyak tolong orang susah. Polis ke? Ayah kata, kerja polis ni penat. Sebab polis memastikan semua rakyat mematuhi peraturan. Ha, jadi jurawat pun okey juga. Boleh tolong doktor. Ha, boleh tolong ayah. Tapi ayah pun ada cakap, jadi frontliners ni banyak benda nak kena tanggung. Risikonya sangat tinggi. Jadi seorang wira memerlukan hati yang kental. Sebab yang buat D02 tu dah keluar ke? Oh, saya tengok semalam saya rawat dia, tapi dia dah telah meninggal dunia semalam. Oh. Yang lelaki yang tua tu? Ah, ya. Dia suspek. Suspek juga ada? Ya, COVID-19. Doktor, kita ingin Doktor! Dulu, ayah selalu teman adik. Tiap-tiap petang ayah bawa adik pergi taman. Jalan-jalan, tengok burung, petik bunga. Ayah, lepas ni siapa yang nak jaga pokok-pokok kita? Sekarang, ayah adik dah tak ada. Korang kena hargai tau ibu bapa korang yang masih ada. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena sentiasa prihatin pada semua orang. Anda prihatin, saya prihatin, Malaysia prihatin. Ayah, adik sayang ayah.